Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang Kau jaga, ya Allah, dari segala macam dosa. Ya Allah, jadikanlah kami semua, ya Allah, termasuk orang-orang yang dijauhkan daripada segala macam fitnah. Ya Allah, jadikanlah kami semua, ya Allah, termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, jadikan orang tua kami meridhai kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada istri-istri yang durhaka kepada suaminya, berikan dia taufik, ya Allah. Jangan biarkan terlena dia, ya Allah. Jangan biarkan dia itu tertipu dengan tipuan setan, ya Allah, sehingga dia berani kepada suaminya. Jadikan mereka-mereka adalah istri-istri yang salihah, ya Allah. Jika di antara kita ada yang memutuskan tali silaturahminya, ya Allah, mulai saat ini kami berjanji untuk menyambung tali silaturahmi, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami yang telah lalu, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami, ya Allah, yang tidak saling tegur sapa karena tipuan setan, tipuan muslihat daripada iblis, tipuan daripada bisikan hawa nafsu, ya Allah, jadikanlah kami punya kekuatan, jadikanlah kami punya keyakinan bahwasanya hidup kami di dunia ini adalah sebentar, yang merupakan arena ujian, arena cobaan untuk mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Ta'ala. Dengan sabar kepada mereka semuanya, dengan sabar dengan ketentuanmu semuanya, ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, termasuk yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, selalu melihat kepada musababnya, tidak pernah melihat kepada sebabnya, di dalam maksiat maupun dalam kebaikan, selalu kita melihat kepada musababnya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang takut pada maksiatmu, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang selalu mengkonsumsi narkoba, yang mengkonsumsi sabu-sabu, ya Allah, mulai saat ini, ya Allah, berkat solawat ini, ya Allah, biarkan yang namanya narkoba, cinta kepada sabu-sabu, cinta kepada minuman keras, ya Allah, minggat dari hati kami, ya Allah, minggat dari hati kami, ya Allah, minggat dari kampung kami, ya Allah, minggat dari rumah kami, ya Allah, minggat dari kota kami, ya Allah, dan minggat dari seluruh kota-kota di Indonesia ini, ya Allah, dan minggat daripada seluruh kaum muslimin, ya Allah. Berkat solawat ini, ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang minggat dari segala macam maksiat, jadikanlah kami termasuk yang minggat dari segala macam akhlak yang tidak baik, dan jadikanlah kami, ya Allah, termasuk yang dipereratkan dengan akhlak yang baik, dipereratkan dengan Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa lakum wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.